aku akan bertanggung jawab. Kini para Astri masih tetap berulah. Dia bahkan sudah berani menculik bayi itu. Dan aku yakin dia akan menggunakannya untuk... Putus asa. Serahkan semuanya ini pada yang kuasa. Tangisan bayi. Aku mendengar suara tangisan bayi, Bi. Apa itu? Apa itu Panji Ketawang? Panji Ketawang! Putraku! Syukurlah kamu selamat, nak. Aku sangat ingin menunaikan amanah dari Tuan Ranubaya untuk segera mengembalikan pedang pusaka ini kepada seseorang yang menguasai jurus Naga Puspa. Kasihan sekali Tuan Ranubaya. Andai saja kita bisa menyelamatkan nyawanya dan kita membantunya untuk kembali ke Jawa. Kalau Tuan Ranubaya bisa kembali ke Tanah Jawa, tidak mungkin dia menitipkan pedang pusaka ini untuk diberikan kepada muridnya. Lihatlah pedang pusaka ini. Pedang ini sungguh sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat pusaka sehebat ini. Pantas saja Tuan Ranubaya selalu menitipkan pesan kepada kita untuk menjaga baik-baik pedang pusaka ini. Jangan sampai pedang pusaka ini jatuh di tangan pendekar berwatak jahat. Semoga kita cepat bertemu dengan pendekar itu dan kita serahkan pedang ini. Dan kemudian kita dapat kembali ke Mongol dan melanjutkan rencana kita untuk bulan madu, kakak. Kakak, kita baru saja menikah waktu itu. Tapi kakak sudah ditugaskan untuk membantu Tuan Ranubaya dari serangan pendekar jahat itu. Sehingga kita belum sempat berbulan madu, ya sayang. Seharusnya aku tidak melibatkanmu dalam tugas ini, sayang. Aku bukannya menyesal ditugaskan, kak. Aku tahu, sayang. Dan aku berjanji, saat kita pulang kembali ke Mongol nanti, aku akan mengajakmu ke tempat-tempat terindah di sana. Menyusuri tembok besar, atau ke Gunung Awan Putih, atau bisa juga kita mengunjungi Lembah Sembilan Desa. Atau kemana saja, tempat yang kamu suka, aku pasti akan mengantarmu ke sana. Benarkah, kakak? Iya, sayang. Ketika aku membawamu ke tempat-tempat terindah di sana, bulan madu kita pun pasti menjadi lebih indah. Laksana bunga peoni yang mekar di musim semi. Kakak, aku membayangkan saja sudah sangat bahagia, tapi aku berharap semoga kita bisa mewujudkannya. Tapi kakak, walaupun kita tidak bisa mewujudkannya, aku tidak apa-apa. Karena kebahagiaan aku ada di sini. Di sini? Di tanah Jawa ini? Di sini, di hati kamu. Terima kasih ya, sayang. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Baik. Kembali ke Kurawan. Sudah, sabar. Dia sudah tidak berdaya. Ya, selamat Onor. Ya, betul. Bukankah kamu yang menjamin bahwa Palas tidak akan membuat Onor lagi, Kamandanu? Tapi sekarang dia tidak bersalah.
Dia bagaikan boneka yang dipermainkan. Apakah aku harus memaafkan perempuan keji yang sudah membunuh kakangku itu? Aku tetap akan menuntut balas. Kalau kalian ingin menuntut balas, jangan pada Palasri, tapi kepada Danyang jahat itu. Aku bersedia memaafkan Palasri jika dia tidak berulah kembali. Kalau begitu, aku menjadi jaminannya. Kalau suatu saat nanti Palasri berbuat ulah kembali, aku akan bertanggung jawab. Kini Palasri masih tetap berulah. Dia bahkan sudah berani menculik bayi itu. Dan aku yakin dia akan menggunakannya untuk ilmu hitam. Ya betul. Ya, betul. Sekarang mana janjimu? Mana jaminan yang kamu janjikan dulu, Kamandanu? Kalian tenang saja. Aku masih ingat. Tapi tolong, sekarang biarkan Palasri menjelaskan semuanya. Aku tidak menculik bayi itu. Aku berani bersumpah. Bohong. Itu sudah jelas. Kalau dia itu menculik bayi. Sudah, kamu jangan lindungi penyakit itu lagi. Benar, kami akan mengakhiri kejahatan Palastri untuk selama-lamanya dengan membunuhnya. Mereka sudah begitu dikuasai oleh amarah. Tapi aku harus menyelamatkan Palastri. Aku tidak yakin dia menculik seorang bayi. Sudah, Kamandanu. Kamu jangan melindungi penjahat kecil itu lagi. Ayo, bunuh penjahat itu. Tunggu, tunggu dulu. Berikan dia kesempatan. Sekali ini saja. Tidak perlu. Tidak perlu. Wungis, Lujingan, bawa Palastri dari sini. Baik, Kakak. Mau dibawa kemana ke Palastri? Aku harus mengikutinya. Untuk kalian semua, kita bisa bicarakan baik-baik masalah ini. Tolong jangan saling satu sama lain. Maaf jika pertanyaanku ini salah. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membuat kalian berdua menjadi kesal. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuan kalian berdua kepadaku. Kami tidak menuduh, tapi kami melihat dia mencuri bayi ini. Iya, tenang lu, tenang. Sekarang kita cari apa permasalahannya, baru kita tuntaskan masalah ini. Sudah, minggir. Kami ingin mengejar iblis itu. Kalau kamu melindungi orang iblis itu, berarti kamu sama-sama iblis. Aku tidak mungkin melukai mereka. Lebih baik, aku memberikan sedikit tekanan. Serang dia! Ya! Dia! Sendiri dengan nyawa ibu. Baguslah. Aku sempat berpikir aku akan kehilangan cucuku untuk selamanya. Di mana cucuku ditemukan di sana? Kami merebutnya dari iblis itu, Nurumpu. Dan yang anda mayit? Bukan. Tapi Palastri. Dia yang telah menculik cucumu ini. Entah bagaimana dia bisa hidup lagi, Nurumpu. Padahal dulu dia sudah mati dan kita kuburkan dengan baik. Di mana dia sekarang? Di perkampungan perbatasan antara Kelawan dan Jasumungkan. Nyi, kita harus ke sana. Aku yakin, Dwi Pangga juga ada di sana. Tapi, bagaimana Nari Ratih, Doro? Saya khawatir dengan Nari Ratih. Saya khawatir keselamatannya. Romo, aku mohon Romo, izinkan aku ikut. Aku tidak berani di sini sendirian. Baiklah. Kita kesana sama-sama. Hati-hati.
Hati-hati, Raidemu. Kekuatan kanuragan lelaki bertopeng itu sangat luar biasa. Aku hampir kewalahan, Rai. Ayo kita gabungkan kekuatan, kakak. Kekuatan tarung bacang tunggal. Panas. Ah, tanganku jadi panas. Siapa mereka? Mereka benar-benar kuat dan sakti. Panas. Kabur. Aku lebih baik kabur. Astaga, kakak Ngelayu sudah melarikan diri. Seorang saja dari mereka sulit kuhadapi. Kini mereka berdua. Dasar pengecut! Benar, kakak. Padahal aku ingin segera menghabisinya. Aku sungguh geram. Simpan saja dulu kegeramanmu itu, Sambi. Tuntaskan nanti untuk membantu Raden Arda Raja menghabisi dia Wijaya. Baiklah. Tidak salah lagi, itu jurus Gajah Wulung milik Arda Raja. Namun kuda-kudanya yang berbeda. Tampaknya dia berusaha menyamarkan jurusnya itu. Aku harus memastikan bahwa itu benar-benar jurus Gajah Wulung. Jurus Lembu Sekilan? Celaka. Jurus Gajah Wulung milikku ini akan ketahuan jika ia melawannya menggunakan jurus itu. Jika jurus yang kau gunakan adalah Gajah Wulung, maka percuma saja. Karena jurus yang kugunakan satu tingkat di atas jurusmu. Tidak kuat. Aku harus memasuki tubuh inangku. Ini kesempatan kita untuk mengejar penculik bayi itu. Ayo. Tangkap dia. Habisin dia. Tahan amarah kalian. Minggir kalian. Jangan ikut campur. Mau mereka apakan, Palastri? Siapa pula dua gadis
yang melindungi Palastri itu. Minggir kataku. Kami akan menghabisi perempuan iblis itu. Jangan umbar kemarahan kalian di sini. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Bicara baik-baik dengan perempuan iblis itu. Minggir kalian. Atau kami akan berbuat kasar. Jika kalian menghalang kami, kami akan mengajar kalian. Dasar perempuan iblis. Pantas saja saling melindungi. Hei kalian. Jangan asal bicara. Kalian pikir hanya kalian yang bisa bertindak kasar? Perempuan iblis berdebah. Rasakan. Siap. Pungis, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melukai penduduk? Kau dengar mereka. Mereka telah menghinaku. Ini pelajaran untuk yang lainnya. Agar tidak saling menghina satu sama lainnya. Pungis, kamu bilang kamu mau bertobat. Tapi kamu malah melukai penduduk seenaknya. Ini tidak benar. Ini salah. Kasihan Raden Wijaya bertarung sendirian. Ayo kita kembali, Kakang. Siapa yang berlari? Ini siasat, Rai. Ini taktik. Siasat apa, Kakang? Siasat yang membahayakan Raden Wijaya? Jangan salah paham, Rai. Justru siasatku yang akan menyelamatkan Raden Wijaya. Untuk itu, aku akan segera mencari Raden bantuan. Bantuan apa, Kakang? Sekarang Raden Wijaya butuh bantuan kita. Kembalilah, Kakang. Bersama Raden Wijaya. Kalau mati, mati bersama. Kita selamat-selamat bersama, Kakak. Aku tidak mau mati bersama, Ray Debo. Aku mau selamat bersama. Untuk itu aku segera mencari bantuan supaya selamat. Mengerti, Ray Debo? Itu sama saja lari dari pertarungan. Bukanlah jiwa kesatria. Ray Debo, aku sudah mengerti semuanya, Ray Debo. Dengarkan, Ray Debo. Kalau kita kembali ke pertarungan dalam keadaan seperti ini, sedangkan musuh begitu sakti, mau apa, Redemu? Kita harus segera minta bantuan sama Raden Ronggolawe